Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Captain Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahain, Lemak Tulin. Tahun 2022 dah separuh jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sehat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam method. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z, bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ini sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ini sangat fleksibel. Korang juga takkan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Ogos 2022 kita hanya ada 2 batch sahaja dan hujung tahun dah ni. Slot terhad, masa terhad, tunggu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marhain, program Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berdu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada korang yang masih belum subscribe, tolong subscribe channel aku ni. InsyaAllah aku akan terus memberikan konten-konten yang insyaAllah boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. So jangan lupa tekan butang subscribe now. Ini adalah review aku sebagai ex-2DM untuk filem Air Force The Movie selagi bernyawa, versi pendek, versi padat dan versi ringkas. Kalau korang nak tengok version yang panjang yang aku buat live semalam lepas aku balik daripada tengok cerita Air Force The Movie ni, korang boleh klik link dekat bawah. Filem Air Force The Movie selagi bernyawa diarahkan oleh Zulkarnain Azhar dan juga Frank C, berdurasi 1 jam 44 minit, tak panjang sangat, dilakukan oleh pelakon-pelakon mantap iaitu Dato' Adi Putra, Aiman Hakim Reza, Shah Al-Yahya, Fazrul Han, Pablo Amirul, Nasti, Jack Tan, Luqman Hafiz, Anas Rizwan, Sarah Ali, Akasha, Esma Daniel dan ramai lagi. Filem ni sepatutnya ditayangkan pada 2021 tapi disebabkan ada pelbagai cabaran baru tahun ni dapat ditayangkan. Sinopsis dia secara ringkas, filem ni mengisahkan tentang pasukan Pascal 2DM yang menyertai misi pengaman ke sebuah negara bergolak, negara fiksyen yang tak wujud. Masa tu negara tu tengah genjatan senjata, jadi bila genjatan senjata dah berakhir, masa on the way diorang nak balik, pesawat A400M telah ditembak jatuh oleh pengganas dekat negara tu. Jadi dekat situ bermulalah kisah macam mana diorang nak survive, diorang nak selamatkan diri daripada puak-puak militan, puak-puak pengganas ni. Dalam masa yang sama, pasukan 2DM sedang merancang, tengah plan macam mana nak pergi rescue diorang dekat negara tu dan berhadapan dengan pelbagai cabaran. Aku akan bagi review selaku bekas pegawai 2DM yang aku pernah duduk dalam 2DM selama 14 tahun. Jadi filem yang diorang buat ni adalah filem berkenaan dengan pekerjaan aku yang dulu. Jadi aku takkan bagi review acah-acah macam aku ni hebat pasal filem, nak sentuh pasal technical issue dan sebagainya, sengaja nak cari salah. Walau bagaimanapun, aku masih akan memberikan review dan pandangan yang jujur. Jalan cerita very straightforward, tak ada drag-drag, tak ada cintan-cintun semua. Memang filem ni fokus menceritakan bagaimana misi menyelamat tu dijalankan ke atas pasukan 2DM yang lain sekiranya berlaku pergolakan dan sebagainya lah. Jadi korang dapatlah tengok daripada mula-mula pasukan 2DM dapat berita bahawa pasukan diorang tengah terkandas dekat negara bergolak ni. Jadi dekat situlah diorang buat plan, diorang susun mission plan, bla 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 bla. Pilot kena buat apa, pasukan QRF kena buat apa, transport pilot ada peranan dorang, chopper pilot ada peranan dorang, fighter pilot pun ada peranan dorang. Jadi korang dapat gambaran lah dekat situ macam mana 2DM ni berfungsi sekiranya berlaku ketegangan perang dan sebagainya lah. Mungkin ramai yang tanya, adakah filem ni boleh dibuat perbandingan dengan filem Top Gun Maverick? Pada aku, tidak sama sekali, sebab obviously cerita dia adalah dua
filem, dua cerita, dua tema yang sangat-sangat berbeza. Lagipun filem ni sama sekali tak ada tiru langsung filem Top Gun Maverick sebab penggambaran dia, dan sepatutnya filem ni dijadualkan ditayangkan sebelum filem Top Gun Maverick keluar. Kalau filem Top Gun Maverick dia lebih kepada cerita pasal fighter pilot, fighter pilot punya training, fighter pilot punya misi dan sebagainya, tapi dalam filem Air Force The Movie Selagi Bernyawa ni lebih menceritakan tentang keseluruhan organisasi TUDM tu sendiri. Korang boleh expect daripada awal sampailah di hujung cerita, memang suasana tegang, memang sangat-sangat intens, semuanya penuh dengan action dan sebagainya, baik dekat on ground mahupun dekat penerbangan lah. Ramai yang look forward untuk scene dogfight di mana fighter aircraft ni tengah nak berperang dengan fighter aircraft yang satu lagi lah, 1v1 lah. Untuk aku, aku sangat puas hati dan aku macam tak percaya yang Malaysia boleh buat sing dog fight yang sangat-sangat mantap sebenarnya. Dan untuk pengetahuan korang, shot-shot daripada aircraft tu semua adalah real. Tak ada pun CGI. Kalau ada CGI pun, mostly adalah untuk mempercantikkan je lagi scene-scene tu lah. Korang bolehlah tengok nanti dalam filem tu, scene kita punya Sukhoi buat Cobra maneuver, buat maneuver itu, maneuver ini, memang sangat-sangat mantap lah. Memang aku memang bangga lah. Korang juga dapat tengok scene air to ground punya attack, scene di mana aircraft tu dia deploy flare, macam mana kita punya fighter aircraft tu dia masuk dalam spin and then dia nak recover dan sebagainya. Untuk scene yang on ground, macam mana diorang nak survive dekat negara tu, memang melibatkan Pascal lah. Scene-scene yang melibatkan Pascal ni pada aku memang sangat-sangat mantap, memang sangat-sangat in detail, memang sangat-sangat best, memang full of action, memang nampak macam kita perang yang betul. Ada juga scene-scene yang diorang punya communication di antara anggota masa scene Pascal tu yang aku tunggu je. Ini diorang nak buat silap ke tak? Tapi tak ada. Scene yang mana? Nanti korang tengok, korang boleh faham sendirilah. Macam mana realistiknya filem ni untuk nak dibandingkan dengan keadaan sebenar, aku boleh cakap dalam 80%, 85% lah. Sebab apa? Cerita ni adalah cerita fiction. Jalan cerita pula cerita pasal pergolakan tengah perang. Kita memang tak ada perang, jadi itu cuma gambaran sahaja. Dan kalau korang nak tahu juga, jalan cerita misi yang ditonjolkan dalam filem ni sebenarnya diadaptasi, diinspirasikan daripada beberapa misi-misi yang pernah dijalankan oleh TUDM sendiri. Trivia sikit, sebenarnya dalam filem ni ada satu dua banyak juga babak yang sebenarnya telah dilakonkan oleh pasukan tentera darat juga. Oh, ni surprise ni. Ingatkan dalam cerita tu full air force. Rupanya tentera darat pun ada berlakon juga. Scene yang mana? Ah, kena tengok lah. Kalau korang ingat lagi, sebelum ni pernah viral dekat TikTok, kononnya ada satu pesawat tempur TUDM F-18D Hornet katanya fly lalu dekat bawah jambatan Pulau Pinang. Aku pernah buat video pasal ni yang aku deny yang memang kapal terbang tu tak lalu bawah jambatan Pulau Pinang pun. Ramailah geng-geng palatau ni melalak kata, eh, memang dia lalu bawah jambatan, nampak dekat situ. Video yang viral tu ada dekat dalam filem ni yang korang boleh tengok sendiri. Memang kapal terbang tu tiada lalu bawah jambatan lah. Jadi kepala geng-geng palatau apa semua tu kan, in your face. Yeah. Untuk benda-benda yang aku tak berapa nak suka sangat, of course lah, tak adalah filem kat dunia ni yang perfect pun. First, ada beberapa scene, ada beberapa watak yang dilakonkan oleh pelakon-pelakon yang bagi aku mantap, yang dasinya nampak macam kekok. Especially bab dialog lah. Dialog macam dia nak cakap dengan senior officer, dia nak buat RT call, dia nak call tower. Terms-terms Air Force yang dia sebut nampak macam kekok sangat. Dan ada juga perkataan-perkataan, term-term, abbreviation yang digunakan semasa dalam filem ni, aku rasa tak pernah pun aku guna masa aku dalam servis kan. Contohnya macam scene yang korang pernah tengok dalam trailer lah, yang si Aiman Hakim Reza ni dia cakap, "I'm the best fighter pilot you have, sir." Uish, tak ada orang berani bit cakap macam tu dalam TUDM. Ada beberapa lagi lah momen-momen yang dia punya pelakon-pelakon dia cakap macam, oi, tak pernah benda tu terjadi dalam TUDM. Tapi bila aku borak sendiri dengan penasihat TUDM untuk filem ni, iaitu Colonel Azman Jantan, memang dorang purposely buat dialog macam tu supaya orang awam yang menonton
boleh faham. Sebab kalau filem ni diorang buat sebijik-sebijik, memang pakai term, abbreviation, dialog, semualah ayat-ayat yang biasa kita orang pakai dalam 2DM, orang awam takkan faham. Sebenarnya filem ni lebih kepada nak bagi orang awam faham macam mana 2DM ni berfungsi. Dan satu lagi yang aku frust juga, yang aku luahkan sendirilah dekat penasihat 2DM tu, di mana filem ni sebenarnya tak tonjolkan kesemua cawang, kesemua kepakaran yang ada dekat dalam Air Force. Yang diorang tonjolkan pilot, paskau, engineering, air traffic. Dan sebenarnya ada banyak lagi cabang-cabang yang dekat dalam 2DM ni. Penjelasan daripada diorang, kalau nak masukkan semua, cerita ni mungkin jadi 3 jam setengah. Kesimpulannya daripada aku sebagai bekas 2DM, bila aku tengok cerita ni, aku boleh simpulkan cerita ni sebenarnya lebih nak ditonjolkan kepada orang awam, bukan orang 2DM, untuk nak bagi orang awam, orang-orang yang mungkin banyak petikai, banyak kutuk, banyak salah anggap 2DM dan anggota uniform yang lain, macam mana diorang bekerja, macam mana rintangan yang diorang hadapi, cabaran yang diorang hadapi, sekiranya berlaku benda-benda yang tidak diingini, macam mana jalan kerja dia berfungsi dan sebagainya lah. Dan macam mana juga setiap anggota 2DM ni, walau macam mana hebat pun skill kau, diberi nama legend dan sebagainya, tapi masih diorang ni seorang manusia yang biasa, tinggal anak dekat rumah, tinggal family dekat rumah. Pengorbanan yang ditonjolkan tu, diorang sanggup tinggalkan keluarga diorang demi nak menjalankan misi-misi yang melibatkan orang awam. Part yang dia nak tunjukkan pengorbanan tu, aku sangat-sangat feel. Cerita ni secara jujurnya aku boleh bagi rating 8.5 per 10. Secara overall, memang korang berbaloi untuk keluarkan duit nak beli tiket, nak pergi tengok dekat wayang. Sebab bagi aku, memang sangat-sangat jarang, macam tak pernah kot, Malaysia ada filem action yang macam ni. Mungkin korang pernah cakap, oh dulu ada cerita Wira Angkasa. Eh, itu 1980-an, gila. Ini adalah pada tahun 2022, yang mana sistem kamera dia, sistem tu sistem ni, untuk hasilkan satu-satu filem tu memang dah tahap canggih, nampak realistik, lagi dekat dengan penonton. Cadangan aku lagi bagus, kalau korang nak tengok cerita ni, korang bawa sekali anggota keluarga ke, kawan-kawan ke, saudara mara ke, yang bekerja atau pernah bekerja dalam 2DM, supaya dorang boleh explain dekat kau yang tengah tengok. Mungkin korang tengah-tengah tak tahu apa-apa, so dorang boleh bagi kau lagi faham. Tahniah kepada pengarah, pelakon, kru-kru, production team dan juga 2DM kerana telah berjaya menghasilkan satu filem bertemakan action, military punya action, yang bagi aku sangat-sangat berjaya lah. Mungkin akan ada orang tanya dekat aku, kalau nak dibandingkan dengan filem Pascal, mana lagi hebat? Tak boleh nak dibuat perbandingan langsung, sebab dua cerita yang totally berbeza. Macam kau nak bandingkan buah oren dengan bunga kobis. Pascal ada kelas dia yang tersendiri, Air Force The Movie ada kelas dia yang tersendiri. Mungkin akan adalah orang-orang yang macam kambing sangat kan, nak compare juga dengan cerita Top Gun, nak compare juga dengan Tears of the Sun, nak compare juga dengan filem-filem lain. Tu terpulang dekat korang lah. Sama ada orang-orang yang buat review macam ni, lapar like, lapar view, ataupun hati busuk lah. Jadi itu sahaja aku punya review jujur sebagai bekas 2DM yang pernah bekerja tak lama, selama 14 tahun aku dah tengok cerita ni semasa pratonton, dan itulah pandangan jujur aku. Sekiranya korang suka dengan review aku, korang bolehlah tekan butang share. Sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah korang komen dekat bawah. Jangan lupa korang boleh tengok filem Air Force The Movie Selagi Bernyawa bermula 25 Ogos 2022 dekat semua pawagam, dekat Satu Malaysia, dekat Brunei dan juga dekat Singapura pun turut ditayangkan. Oh, yang last sekali lah aku nak highlight lagi sekali, benda ni adalah filem fiction, benda yang direka-reka. Contohnya macam aku dapat tengok dalam cerita ni, tak pun ditonjol, dimentionkan skuadron tu skuadron mana, base mana yang diorang tengah duduk, base mana yang tengah diorang guna pakai tu, memang tak ada mention langsung dalam filem. Jadi geng-geng 2DM ataupun orang yang ada pengetahuan pasal 2DM, korang mungkin akan cakap, eh, tak ada pun 2DM. Mana ada dalam base ni ada skuadron ni, ada skuadron ni, mana ada? So jangan salah faham, ini hanyalah rekaan, hanyalah
fiction semata-mata. Sebab tu tak ada disebut pun, oh ini daripada skuadron ni, ini daripada base ni, tak ada. So korang just enjoy the movie. Ini adalah satu pengalaman yang berbeza yang datangnya daripada filem Malaysia, dan insyaAllah korang akan dapat kenal tentera udara diraja Malaysia dengan lebih rapat dan dekat lagi dengan hati korang. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki dan semoga diberikan taufik dan hidayah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Ramai-ramai kita pergi tengok Air Force The Movie selagi bernyawa. InsyaAllah berbaloi dan korang takkan menyesal tengok filem Air Force The Movie selagi bernyawa. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.